guys. Okey, kali ni aku nak share resipi sihat untuk yang tengah diet tu. Okey, kali ni aku nak masak siakap steam ala-ala Thai gitu. Okey, first ni ikan siakap yang dah aku bersihkan. Okey, jangan lupa kelap supaya ikan ni cepat masak dan mudah merasap kuah yang kita akan tuang nanti. Masukkan 2 batang serai ke dalam perut ikan supaya ikan ni naik bau harum dan dapat hilangkan buahnya ikan tu. Okey, next kita didihkan ayam tu dan kita steamkan ikan sampailah ikan tu masak. Sementara tunggu, kita masukkan 1 mangkuk ayam kosong dan panaskan. Masukkan 2 ketul kiub ayam, kemudian kacau sampai larut. Masukkan 5 ulas bawang putih yang telah dicincang halus. Masukkan pula 6 biji cili padi. Masukkan 1 biji tomato yang dipotong halus. Masukkan 4 biji ayam perahan limau nipis. Kalau boleh, tak mau ada biji nah. Masukkan 1 sudu besar gula melaka yang sudah diparut. Kemudian masukkan pula 1 sudu besar sos tiram. Dan masukkan daun ketumbar. Okey, ikan siakap pun dah masak. Boleh tolak tengok isi kat bahagian yang kita kelak tu. Kalau isi tu dah cabut dari tulang, maknanya dah masak. Kalau duduk melekat lagi kat tulang, masukkan balik dekat dalam steamer. Lepas tu boleh kukis balik sampai dia masak. Sudukan bahan-bahan kuah cili tadi ke atas ikan siakap dengan sekata dan tuangkan kuah sama rata. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mencuba.